Di sela-sela waktu luang pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas menggunakan waktunya dengan hal-hal positif, yakni membuat pancing ikan dari bahan bambu. Berbagai pengerjaan program fisik telah berangsur selesai. Anggota Satgas memanfaatkan waktu luangnya dengan hal positif dengan belajar membuat pancing ikan yang berasal dari bambu. Anggota Satgas bersama warga desa setempat pergi mencari bambu di tepi kali Dusun Kalongan, Desa Jatimulyo. TNI bikin joran pancing buat mengisi sela-sela kosong sama Bapak TNI untuk memancing di kali. Karena untuk melestarikan budaya lokal. Enggak selesai ya Pak bikinnya? Enggak, itu cuma ada rantai bambu-bambu yang kecil, cuma dikasih pancing sudah jadi. Usai membuat pancing, anggota Satgas bersama warga setempat memancing bersama di kali Dusun Kalongan. Tim Liputan melaporkan.